Di bahu jalan daerah Babakan, Kabupaten Cirebon, terlihat beberapa pedagang yang sudah membuka lapak dagangannya untuk berjualan. Hal ini karena akan ada pesta tebu atau giling tebu yang diadakan oleh PG Tersana Baru. Warga sekitar biasa menyebutnya dengan bancakan. Terlihat banyak pedagang yang mulai berjualan, mulai dari sepatu, kacamata, makanan ringan dan berat, buah-buahan, dan berbagai jenis dagangan siap dijajakan. Tak lupa pula beberapa wahana permainan juga tersedia untuk menghibur masyarakat. Menurut salah satu pedagang, Imas, tradisi ini diadakan setiap setahun sekali, yang jatuh pada bulan Maret hingga April. Dirinya bersyukur karena dengan adanya tradisi ini, membuat ladang rezeki untuk berjualan. Biasanya omset yang didapat ketika acara ini berlangsung bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Biasanya tuh setiap tahun sekali bulan apa, Bu? Ya, bulan April, dari bulan Maret April lah. Maret April. Dan itu biasanya ada di sini aja atau di mana? Banyak, di sini aja nanti di pabrik. Oh, di pabrik gula ya. Setiap pabrik gula. Jadi ini pesta pabrik gula ya, pesta giling. Pesta giling pabrik gula. Biasanya berapa bulan, Bu? Ya paling lama tuh 1 bulan paling lama satu bulan. Ia berharap tradisi ini tetap dilestarikan agar bisa mensejahterakan pedagang yang berjualan. Fahri Prayoga, RCTV, Cirebon.